Ya Bapak Ibu Saudara, saya berharap pengalaman kita bersama-sama beribadah pasti menjadi berkat ya. Kita bersyukur kesempatan yang indah kita menyatukan hati pikiran kita untuk dapat menyatakan dan mengekspresikan kasih kita, cita kita kepada Tuhan. Dan juga kita bersyukur atas firman Tuhan yang ditaburkan bagi kita, bisa bertumbuh bersama-sama. Hanya mengingatkan saja, mari kita terus dukung dalam doa dan kita terus mengupayakan. Dan Bapak Ibu Saudara juga yang punya keahlian dalam bidang multimedia atau teknologi, kita dapat punya kesempatan baru untuk melayani Tuhan dengan cara dan mode pelayanan yang baru. Dengan cara online ini kita bisa menjangkau lebih banyak orang seperti yang kita telah lakukan Sekolah Injil Liburan. Ya, kita bersyukur bahwa kita telah melakukan Sekolah Injil Liburan hari Kamis, Jumat, Sabtu yang lalu. Dan kita bersyukur dengan mode yang baru ini ada banyak kesempatan orang-orang baru yang mendengarkan Injil. Anak-anak kita penuh semangat, baik yang melakukannya di Bandung, nah, khususnya yang cabang-cabang, kita antusias yang besar mereka lakukan. Ya, saya pun masih pakai baju Sekolah Haji Liburan ya. Kita bersyukur bahwa antusiasnya begitu besar mereka membawa dan mereka menonton bersama-sama walaupun dengan HP kecil, banyak berkumpul dan mereka mengundang teman-temannya. Kita doakan supaya benih-benih firman Tuhan yang tertaburkan dapat bertumbuh menjadi iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kami juga terus mengingatkan bagi kita yang sebagai bagian dari ibadah kita untuk memberikan persembahan-persembahan kita, juga persembahan khusus kita melalui rekening yang ada di layar ini atau scan di QR code yang ada di layar juga. Dan kita bersyukur juga untuk, saya berterima kasih untuk kemurahan Bapak Ibu Saudara partisipasi untuk menolong program-program khusus posko online, di mana kita telah menolong banyak orang, baik jemaat sendiri yang terdampak karena COVID-19 ini ataupun masyarakat sekitar. Terus doakan setiap benih Injil yang tertaburkan dapat bertumbuh menjadi iman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga terus mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti sekolah Injil, sekolah Minggu ya, yang belum mengikuti sekolah Minggu, di mana kita membagi dalam kelompok-kelompok kecil. Mari kita ikut sekolah Minggu ya. Hubungi Bu Giarti, hubungi kami pastoral, hubungi nomor kantor, nomor WA kantor juga bisa ya. Karena kita perlu bergabung dalam kelompok-kelompok kecil dan sekarang waktunya tidak ada kesulitan jarak karena kita bisa anytime kita kumpul, bisa pakai WA call atau Zoom, kita bersama-sama tetap bertumbuh dalam Tuhan. Sementara ini terus kita doakan persiapan-persiapan dan rencana-rencana kedepannya belum ada kepastian. Kita nantikan kapan, apakah kita bisa kembali lagi atau kelompok usia tertentu mungkin yang bisa kembali dan beribadah di tempat ini. Dan juga yang pasti kita akan terus melakukan live online streaming dan juga video-video akan terus kita luncurkan setiap harinya ya. Mari kita akhiri ibadah kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami sangat berterima kasih kesempatan kami dapat bergabung sebagai keluarga-Mu dan menyatakan iman kami kepada-Mu ya Tuhan, karena kami beriman bahwa sungguh kalau Tuhan dan Juru Selamat, karena iman kami itulah kami beribadah. Kami berdoa ibadah kami berkenan di hadapan-Mu karena kami mengusatkan segala perhatian kami kepada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, pada saat kami menjalani kehidupan kami sehari, tolonglah kami untuk bisa hidup sebagai saksi-Mu. Tolonglah kami untuk memiliki mata dan hati sebagaimana Engkau melihat dunia ini, di mana dalam setiap kesempatan kami dapat memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Kabar baik-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu juga bagi kami yang mengalami sakit penyakit. Kami mohon jamahan-Mu. Kami mohon penguatan daripada-Mu ya Tuhan bagi kami yang lemah. Kami ingin Tuhan merasakan kuasa-Mu setiap harinya. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk kami yang mungkin dalam kesedihan, hiburkanlah kami. Bagi kami yang dalam kesusahan, tolonglah kami ya Tuhan. Kecemasan kami menghadapi hari-hari depan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami dapat menjalankannya dengan penuh damai, karena kami meyakini dan merasakan bahwa Engkau beserta dengan kami. Dan Tuhan, kami berdoa dalam kehidupan kami, kiranya kami dapat terus Kau pakai sebagai alat-Mu. Dan kami ingin Tuhan, terus dalam kehidupan kami mencarkan kemuliaan-Mu. Kami terus bertumbuh sebagai murid-Mu yang taat. Kami ingin terlibat dalam pemuritan segala bangsa dengan cara yang Kau berikan, dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara-Mu yang akan menuntun kami, apapun itu yang harus kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan karena kami dapat beribadah kepada-Mu. Berdoa kiranya kehidupan kami dan juga ibadah kami ini telah menyenangkan hati-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Karena bagi-Mu lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, inilah perintah
dan amanat agung Yesus Kristus diberikan kepada kita. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku beserta dengan kau sampai kepada akhir zaman." Amin. Terima kasih sekali lagi, Bapak Ibu sudah bergabung bersama-sama. Sampai jumpa di kebaktian minggu depan dan juga program-program kita sepanjang minggu ini. Renungan harian dan juga jam doa online. Jangan sampai kita lewatkan. Tuhan Yesus berkati.